Datanglah hadis-hadis yang beritahu siapa dia Rasulullah. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apa dia? Al-Quran. Bukan sumber tepi jalan. Bukan para sahabat yang duduk mereka syair-syair memuji Nabi demi Allah. Tidak. Quran yang turun. Bila turun satu ayat tersentuh hati para sahabat, ayat mata para sahabat turun. Quran kata tafidhu minad dam'i. Ayat mata depa turun kerana hati mereka disentuh oleh wahyu. Manusia di atas lidah manusia, di atas nama manusia, yang pertama bercakap tentang Rasul adalah para sahabat, dan mereka itu adalah ahli syurga seluruhnya. Maka untuk saya bagi tahu pada diri saya dan kita semua ikhwan, kita tidak boleh bercakap pasal Rasulullah melainkan kena ikut kerangka ini. Ada sahabat bermimpi, Abdullah bin Zaid. Betul Zaid? Abdullah bin Zaid. Mana tahu betul? Abdullah bin Zaid mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi azan. Betul betul? Dia mimpi azan. Dia dengar kalimah-kalimah azan dalam mimpi. Abdullah bin Zaid, sahabat kan? Dia mimpi azan. Dia mimpi azan. Teruskah jadi azan itu jadi agama? Tidak, tidak. Dia kena berlari dahulu datang kepada Rasul akhir zaman. Bertanya benar ataupun tidak. Rasul ini kena mengesahkan. Maka mimpi Abdullah bin Zaid, kalau pada hari itu tak ada Nabi, mimpi dia tinggal mimpi. Kerana Nabi yang mengesahkan. Wahai Abdullah bin Zaid, yang kamu dengar itu adalah kalam-kalam Tuhan. Datang pula Sayyidina Umar dengan dia punya kain selimut dia. Bila orang laungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sayyidina Umar pula lari datang. Sayyidina Umar kata, aku memimpi macam ni ya. Allah telah memilih mimpi para sahabat untuk dibenarkan oleh Rasul dia. Lain daripada para sahabat, tidak ada orang boleh membenarkan mimpi mereka betul. Maka tidak ada sumber mimpi kita boleh bercakap pasal agama dan pasal Nabi. Maimunah menceritakan bagaimana sifat mandi wajib Nabi. Maimunah bercerita. Para ulama hadis mengkaji sanad Maimunah, kesemuanya sahih dan menyebut sanad itu sahih. Maimunah tidak bermimpi. Maimunah bercerita apa yang terjadi dalam pancok Nabi dengan dia. Orang KL tanya saya, pancok tu apa ustaz? Temailah Pulau Pinang, bukan kata pancok kamjak buah nanti tahu lepas tu. Maimunah bercerita dalam pancok tu jadi apa. Maimunah mandi-mandi, Nabi masuk, ada air baki dalam bekas tu, dalam ina ada air baki. Nabi kata pada Maimunah, yang junub kamu bukannya air. Kesemua ini bukan mimpi, demi Allah, direkod, dicatat. Aisyah bercerita kejadian ada orang datang tidur rumah Nabi, tiba-tiba sahabat tu mimpi. Sahabat ni sahabat jantan ni, dia mimpi. Bila dia mimpi ada tanda tempat dia apa? Dia tidur tu. Maka dia jadi rapalah. Ni rumah siapa ni? Rumah Rasulullah. Rumah empat mentua pun pening kepala pak cik. Kalau rumah empat mentua. Apa dia buat? Dia ambil kain tidur dia tu yang ada tanda tu, dia pergi rendam ke semua dalam pancuk, dalam besen. Dia jurus hayak bagi penuh, dia rendam. Bila dia keluar, Aisyah masuk dalam pancok. Aisyah kata, buat blanket ni. Jadi kawan tu pun kan nak balik dah, Aisyah panggil. Assalamualaikum, Ustaz. Allah, dia kata, aku kena dah. Apa aku nak abang? Aisyah kata, pasal apa yang pergi rendam tu? Pucat muka dia. Yang tanya tu Aisyah. Dia sengak lama dia tak kata apa. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih. Lama-lama dia habaq, dia kata ya ummahatul mukminin. Dia kata semalam aku mimpi yang mewajibkan mandi. Jadi pada blanket tu ada tanda. Dia aku seganlah, aku rendam ke semua. Apa Aisyah jawab? Aisyah kata lain kali jangan rendam. Basuh tempat tanda tu sudah. Benda ni bukan mimpi, dia rekod kejadian itu. Bagaimana di akhir zaman mimpi nak bercerita tentang Nabi? Nahi nahi nahi, kabi kabi nahi.
Orang mimpi kasut Nabi. Kasut Nabi direkod, bukan mimpi. Tak ada mimpi. Dalam agama ni tak ada mimpi. Mimpi minyak naik, kata minyak turun, okey lah. Itu awak boleh teruskan mimpi tu, bukan agama pun. Hatta jenazah Nabi. Jenazah Nabi di kapan, bagaimana? Bukhari meriwayatkan. Bukan mimpi. Hatta Nabi pergi ke ujung sana, Nabi beristinja. Nabi beristinja. Nabi buang air besar, Nabi buang air kecil. Sahabat riwayatkan, bukan mimpi. Semalam aku bermimpi Nabi buang air besar. Tak ada riwayat sebut mimpi. Semuanya melihat dengan mata. Dan mereka menyebut Ashabu Suffah, 400 orang, kata Imam Qurtubi, Ashabu Suffah, mereka berbanting tulang merekodkan apa yang mereka lihat tentang Nabi. Apa yang para sahabat tidak riwayatkan, maka tidak penting dalam agama ini. Apa yang para sahabat riwayat secara sahih, itulah agama ini. Tiba-tiba kita belajar sahabat tak pernah meriwayatkan apa-apa. Tiba-tiba orang hari ini mimpi, demi Allah, itu bukan agama. Buanglah dalam tong sampah. Mulia Nabi Muhammad ini tidak bercakap jalan mimpi, tapi Nabi Muhammad, Quran yang bercakap tentang dia, sunnah yang bercakap tentang dia, dan ahli syurga yang pertama di atas muka bumi ini di kalangan umat Nabi, para sahabat, mereka yang bercakap tentang dia. Sampai Nabi wafat, sugi Nabi pada akhir hidup Nabi dicatat oleh Aisyah. Dicatat oleh Aisyah. Aisyah kata Nabi minta sugi, Nabi sugi. Lepas tu aku ambil sugi Nabi tu, aku sugi pula. Aisyah cerita, di akhir hidup Nabi, badan Nabi jadi gemuk. Nabi tak boleh sembahyang, Nabi tak boleh sembahyang witir dalam keadaan berdiri, Nabi duduk. Ya. Maka jangan marah ke orang gemuk, itu sunnah Nabi. Tapi di akhir umur lah. Di akhir umur yang mana kurus ni gemukkan badan. Nabi-Nabi nak mati, Nabi jadi gemuk. Badan Nabi tu bertubuh sikit. Nabi dah tak boleh sembahyang berdiri dah. Nabi sembahyang duduk. Nabi sembahyang witir lah keadaan duduk. Bukan mimpi. Hakikat kejadian. Dan mimpi sahabat diiyakan oleh Nabi. Dalam sunnah kita belajar nama dia takrir, baru jadi sunnah. Tiba-tiba hari ini orang macam saya pergi mimpi. Saya nampak dalam mimpi Nabi buat umrah 2 kali. Maka saya pun nak buat umrah 2 kali. Main pula orang mana pula dia mimpi. Sebenarnya sekali pergi Mekah, Nabi buat umrah 4 kali. Mana awak tahu saya mimpi. Agama akan jadi. Pasal itu, Al-Yawma akmaltu lakum di nakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Itu jalan kita, ikhwan. Jalan kita. Kita akan pakai jalan ni sampai kita balik bertemu dengan Allah Jalla wa'ala.